Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bongkar beat 2021 yang LED, yang lampu depannya LED ya. Yang lampu depannya LED ini ratingnya mati. Ratingnya mati, dan setelah cek saparnya ternyata tidak rusak. Nah, kita mau ganti flashernya. Flashernya itu kalau yang beat 2021 itu ternyata nggak di patok depan, tapi ada di bawah lampu, di bawah lampu belakang, di bawah lampu depan. Kita bongkar nanti. Untuk kancing-kancingnya ini agak ribet ya teman-teman, karena kancing plastiknya itu ada dua kancing plastiknya, terus yang bal-balnya banyak. Yang kancing birunya itu ada dua, kiri dan kanan. Yang ada kiri dan kanan. Nah, terus yang depan itu enggak ada noknya kalau yang bit ini itu. Kalau biasanya kan ada noknya. Udah sore teman-teman, sekitar jam 4-an bikin video ini. Ini mau tutup sebenarnya. Nah, ini mulai kelihatan kan teman-teman. Nah, ini kita lihat ya. Flashernya itu di bawah kunci kontak tersembunyi di bawah sini. Ya, teman-teman yang belum tahu letaknya, ini mungkin bisa membantu mau diganti klipnya cepat. CR7 tuh kan kadang bingung kita nyarinya kalau nggak tahu. Itu ya, itu yang bidelep atau bidor itu letaknya di bawah kunci kontak. Ya teman-teman. Nanti kita ganti, kita di balik potong ya teman-teman. Jadi untuk yang bit LED itu yang sering terjadi itu di flashernya yang sering mati. Ya, ini kita pasang flashernya teman-teman. Pasang flashernya. Nah, kasih kita coba pakai kabel, ternyata tetap nggak nyala. Jadi kita terpaksa bongkar. Nah, ini sudah nyala, berarti flashernya udah berfungsi. Sudah ya, dipasang atau normal ya. Oke, kita tinggal proses pemasangan teman-teman. Pasang dong, dibenake papake nggone. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita mulai pemasangan. Oke, sudah selesai. Hampir samping lah mas, hampir orang naik motor lian. Iya. Yes. Ternyata tutup loh guys.